Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dan hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan di penghujung bulan Syawal kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan mudah-mudahan Ramadan yang kita lewati benar-benar memberikan athar ketakwaan, karena Allah berfirman la'allakum tattaqun. Di ujung ayatnya kita pun sudah hafal semuanya, kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dengan puasa kita belajar takwa. Dan kalau setelah bulan puasa kita tidak semakin bertakwa, maka kita khawatir Ramadan yang kita lewati sia-sia. Dan kata Abdullah Ibnu Abbas, ketakwaan itu paling tidak ada tiga pilar. Pertama adalah an yuta'a fala yu'sa. Hendaklah kita selalu mentaati Allah dan tidak bermaksiat. Jadi kalau setelah Ramadan tidak semakin taat, kita khawatir Ramadan kita sia-sia. An yuta'a fala yu'sa. Hendaklah selalu kita berbuat ketaatan dan jangan maksiat. Yang kedua adalah wa an yushkara fala yukfar. Hendaklah kita selalu berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah dan kita tidak kufur. Kita tidak kufur. Dan kemudian yang ketiga adalah wa an yudhkara fala yunsa. Nah, hendaklah kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak lupa kepadanya. Baik, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, di kesempatan malam hari ini kita akan baca lanjutan dari kitab Mutasar Bidayah wa Nihayah. Sekarang kita masuk, kalau di kitab aslinya mungkin kita masuk di halaman 70 ya. Masih terkait dengan bagian yang terakhir kalau tidak salah. Sedikit kita baca tentang Qabil dan Habil. Baik, di bahasan ini Ibnu Katsir memang tidak menjelaskan secara detail tentang hal tersebut, karena memang di antara kaidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak menceritakan sesuatu yang tidak diceritakan oleh Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak usah diceritakan, enggak usah disebutkan. Dan itu sahih, namanya tauqifiyah. Tauqifiyah adalah berbicara ketika ada dalil. Nah, baik, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Jadi Allah menyebutkan ketika keduanya dari anak Adam ini berkurban. Jadi kisah yang sahih mungkin
Saya mengulangi apa yang pernah kita sebutkan sebelum ini ya, bahwa Nabi Adam memiliki beberapa putra. Tidak diketahui pastinya berapa jumlah seluruhnya. Tapi sebagian menyebutkan bahwa putra Nabi Adam karena berpasangan satu dengan yang lain, dan ada khilaf tentang jumlahnya. Allahu Ta'ala alam. Yang pasti bahwa di antara putra-putra Nabi Adam alaihi salam ada Qabil, ada juga Habil. Ada Qabil, ada juga Habil. Maka di halaman 70 ini diceritakan oleh beliau muallif kitab ini bahwa Qabil dan Habil ini keduanya berkurban. Barang siapa yang diterima oleh Allah kurbannya, maka itu yang diterima, sementara yang lainnya adalah ditolak. Dan ada ketetapan yang sudah difahami oleh anak-anak Nabi Adam alaihi salam bahwa mereka menikah dengan menikah silang begitu ya. Jadi bukan dengan saudara kembarnya, tapi dengan yang lain yang itu adik iparnya, istilahnya begitu. Bukan adik ipar, apa ya? Jadi adiknya secara ini. Ya, karena setiap lahir atau setiap ini dua, laki dan perempuan. Maka seharusnya Qabil menikah misalnya dengan yang A, Habil menikah dengan yang B yang itu bukan saudara kembarnya. Ala kulli hal, Nabi Adam alaihi salam memerintahkan Qabil untuk menikahkan saudarinya dengan Habil. Fa'aba, tapi dia enggan. Kemudian intinya Habil ini berkurban dengan seekor unta, Ibnu Katsir menyebutkannya, yang berusia sekitar 5 tahun. Nah, sementara Qabil dia berkurban dengan seikat dari tanaman yang tidak disebutkan apa namanya, yang buruk begitu bentuknya. Nah, kemudian di antara cirinya adalah para mufassir menyebutkan kalau sekiranya api itu ada turun dari langit lalu menyambar atau memakan kurban, di antara keduanya itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ringkas cerita bahwasanya Allah SWT menakdirkan api itu turun dan memakan kurbannya Habil, sementara Qabil dibiarkan. Nah, kemudian kita pun baca dalam ayat Al-Quran misalnya ketika Allah menyebutkan, bukankah Allah Ta'ala menerima ya hanya dari orang-orang mukmin saja, karena Allah yang tahu mana yang ikhlas, mana yang tidak. Sama dengan amalan. Gambaran yang diberikan oleh Ibnu Katsir kepada kita ikhwas sekalian tentang kisah tadi minimalnya memberikan satu penjelasan kepada kita. Ketika seorang bersedekah, yang disedekahkan yang jelek-jelek, iya kan, bukan yang baik-baik, maka Allah pun akan memberikan seperti apa yang kita keluarkan. Sahih dikatakan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hatilah kamu dengan harta-harta yang sangat mulia di antara mereka. Maksudnya jangan mengambil yang sangat baik-baiknya, jangan juga yang buruk-buruknya, ambil yang sedang. Nah, akan tetapi sekali lagi, ketika seorang bersedekah ternyata yang diberikan sesuatu yang dihinakan oleh kita, kita khawatir kita pun dihinakan Allah Ta'ala. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan diterima oleh Allah, atau sebagian sahabat waktu itu memahaminya, tidak akan masuk ke dalam surga hatta tunfiq, sampai engkau menginfakkan mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Makanya di sebagian sahabat mereka sampai mencari-cari apa yang paling saya cintai dari harta saya. Abu Dahdah dan istrinya dia mensedekahkan kebun. Kemudian Abu Talhah juga sama mensedekahkan sebuah kebun kurma yang begitu dia sayangi dan dia sangat cintai. Sampai-sampai termasuk Abu Dahdah melarang istrinya untuk atau menyuruh dia supaya keluar karena
sudah disedekahkan. Usamah mensedekahkan seekor kuda yang paling dia cinta, dan banyak lagi beberapa sahabat yang lain. Dan itu sebagai contoh bahwa Allah SWT menerima dari hamba-hambanya ketika dikeluarkan dengan keikhlasan dan yang terbaik. Nah, dikatakan di sini, katanya fadzakara as-Suddi an Abi Malik an Abi Saleh, disebutkan oleh juga Abdullah bin Mas'ud, katanya anna Adam, sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam, beliau melalui istrinya artinya Hawa itu melahirkan setiap ini tuh dua orang berbeda jenis, artinya melahirkannya itu laki dan perempuan. Kemudian lahirlah di situ di antaranya bahwasanya Habil dan Qabil. Habil dengan salah seorang wanita, kemudian Qabil dengan wanita yang lain. Artinya bukan Qabil dan Habil kakak adik dalam arti satu masa lahirnya, tidak. Nah, seharusnya ukhtu Qabil, saudaranya Qabil ini, yang dia lebih baik daripada saudaranya Habil, Habil nikah dengan saudaranya Qabil, sementara Qabil nikah dengan saudaranya Habil. Tetapi Qabil tidak suka karena saudaranya dia itu lebih baik penampilannya, mungkin Allah alam, dari saudaranya Habil. Jadi dia tidak ingin yang tadi ini dinikah oleh Habil. Dan itulah yang pertama terjadi, di antaranya sifat hasad, sehingga punya apalagi dengan spidol, banyak tulisan, dan itu tulisan orang Indonesia kebanyakan, ada yang Sukabumi, ada yang Banyumanik juga ada kelihatannya. Iya, saya juga heran itu. Terutama yang berkeyakinan belum dapat jodoh. Dapat jodoh datang ke situ, kemudian nanti nulis coret di situ, ninggalin KTP, cap jempol dan yang lain, nanti dapat jodoh. Ini wallahu alam, tidak ada sunnah. Kemudian apakah ada sunnahnya naik ke atas? Wallahu ta'ala alam. Kalau antum mau naik, naik aja. Tapi hati-hati karena batu-batunya terjal. Naiklah lewat tangga yang disediakan. Cuman kalau kita lihat penuh dengan coretan di batu-batu di mana pun coretan. Dan itu bukan bentuk tabarruk yang benar. Karena enggak ada contohnya seperti itu. Kemudian hal yang lain juga menganggap bahwasanya Jabal Rahmah ini satu-satunya tempat yang paling atau yang mustajab di Arafah. Juga ini perlu datang dalil, karena ketika musim haji, walaupun posisi kita antum di maktab misalnya 50, 54, yang bukan posisinya di dekat Jabal Rahmah, adanya saya di maktab berapa? Kalau yang reguler di sana misalnya 54 atau ke atas lagi, yang jauh dari jamarat. Bagi mereka yang misalnya ambilnya ONH plus misalnya, juga tidak dekat dengan Arafah, tidak dekat dengan Jabal Rahmah, begitu maksudnya. Tapi kan yang jelas kita masih di Arafah, wukufnya semuanya di Arafah. Nah, ketika tanggal 8-nya misalnya seseorang ada di Mina, ya, kemudian atau di Mina Jadid atau juga dekat Jamarat, maka itu bagian yang memang harusnya demikian. Di tanggal 9-nya ikhwah, tanggal 9 pagi, maka para hujjaj datang ke Arafah. Maka ngikut sebagaimana kita dapatnya di maktab nomor berapa. Jadi jangan memaksakan saya harus ke dekat Jabal Rahmahnya, saya mau naik ke atasnya. Nah, ketika kita ditetapkan seperti itu, maka demikian. Kemudian termasuk juga bahwa ada orang yang berkeyakinan membawa batu yang ada di Jabal Rahmah ini membawa berkah. Mungkin sebagian jamaah umroh ada yang membawa batu, bawa pulang dan yang lain. Ini pun perlu adanya dalil, dan wallahu alam, pernah ada dalil yang menyebutkan demikian. Nah, kembali ke masalah Qabil dan Habil. Jadi intinya poin ketiga mungkin yang cukup penting juga, bahwa Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya seluruhnya muwahhidin. Tidak ada yang berbuat syirik. Lalu yang keempat, bahwa Nabi Adam, Qabil dan Habil, mereka bersaudara.
Dan yang dibunuh adalah Habil, sementara yang membunuh adalah Qabil. Lalu poin yang kelimanya, di waktu itu korban yang diterima korbannya Habil, sementara Qabil ditolak. Lalu yang keenam, pelajaran yang harus kita ingat ikhwas kalian, bahwasanya berkurban, bersedekah, berinfak, usahakan kita berikan bukan yang sisaan. Usahakan kita berikan yang terbaik, dan semoga Allah akan berikan juga yang terbaik. Kemudian yang ketujuhnya, bahwa kadang-kadang wajah menjadi ujian, ya kan? Bukankah Qabil tidak mau ketetapan Allah karena melihat bahwa calonnya Habil ini lebih cantik dari apa yang ditetapkan Allah untuknya. Ini juga kadang jadi fitnah karena wajah ini tadi ya, aslinya semua akan kembali kepada Allah, dan pada dasarnya ikhwan, tidak ada seorang yang jelek, tidak ada juga yang baik. Walaupun sahih tampilan itu dipertimbangkan dalam urusan nikah, tapi ketika ketetapan Allah menetapkan demikian, harusnya Qabil ngikut. Tapi ini beliau tidak demikian. Kemudian yang kedelapan, bahwa kisah ini menunjukkan setiap anak Adam ketika meninggal usahakan dikubur. Bahkan Nabi menguburkan ya jenazahnya orang-orang kafir yang meninggal di Uhud, dikuburkan. Jadi bukan hanya sahabat yang dikuburkan, cuma bedanya kalau orang yang kafir tidak dimandikan, tidak juga disolatkan, ya cuma dikubur. Nah, kemudian yang kesembilan, bahwa kisah ini menunjukkan bolehnya mengambil ibrah pelajaran walaupun dari binatang. Jadi Qabil melihat dua burung yang sedang bertikai, kemudian salah satunya mati. Lalu gagak ini yang satu menguburkan temannya. Ini jadi pelajaran, dan itu tidak mengapa seseorang ketika dia melihat binatang mendapat memberikan pelajaran untuk kita, maka kita ambil hikmah dari ini. Nah, termasuk juga di antara pelajaran yang ke-10, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan suatu keputusan, maka tidak ada yang bisa menghalangi kecuali kita menerima atau kita mengikuti apa yang Allah tetapkan. Sebagaimana halnya idza qadallahu amran kana maf'ula. Bila Allah menetapkan satu ketetapan, maka itu terjadi dan Allah lakukan. Nah, kemudian banyak juga pelajaran-pelajaran yang lain, mungkin kita lewatkan beberapa bagian darinya. Dan kisah tentang Qabil dan Habil tidak banyak disebutkan, dan silakan antum baca rujukan-rujukan yang lain. Intinya inilah yang sedikit banyak dijelaskan oleh beliau. Kemudian kita masuk untuk yang Nabi Idris, ya, kemarin sudah kita singgung. Kita masuk sekarang, dan ini agak panjangnya, kisah Nuh alaihi salam, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, beliau adalah huwa Nuh bin Lami', namanya adalah Nuh ya, bin Lami', dan Nabi Nuh alaihi salam berdasarkan tarikh yang disebutkan juga di sini, bahwa dia ternyata adalah nabi yang usianya sangat panjang, berusia 950 tahun. Nah, kemudian Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, fakam kana bainahu wa bainan Nuh alaihi salam, berapakah jarak antara Nuh dengan Nabi Adam alaihi salam? Faqala sallallahu alaihi wasallam, asyratu qurun. Jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu 10 qurun. 10 qurun, ikhwah sekalian, ini dalam Sahih Muslim. Wa hadha ala syarti Sahih Muslim. 10 qurun ini terjadi khilaf. Apakah satu qurun ini artinya
100 tahun atau satu kurun adalah satu masa hidupnya manusia. Nah, wa fi sahih Bukhari wa huwa fil mustadrak lil hakim, kata dia an Abdullah ibn Abbas qala kana baina Adam wan Nuh 10 qurun kulluhum ala al-Islam. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 qurun seluruhnya mereka dalam keadaan Islam. Fa in kana al-murad, kalau yang dimaksud satu qurun itu bi mi'ati sanah, dengan 100 tahun. Jadi kalau yang dihitung atau dimaksud jaraknya adalah 100 tahun itu satu qurun, berarti 10 qurun adalah 1000 tahun la mahalata. Mau tidak mau berarti 1000 tahun. Jadi kalau satu qurunnya 100 tahun berarti ya kalikan 10. Jadi jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh sekitar 10 qurun. Minimalnya 1000 tahun. Kalau yang dimaksud satu qurun adalah satu umur orang, satu masa orang hidup, Nabi Nuh umurnya kira-kira 1000 tahun. Berarti kalau 10 masa kali satu umur manusia 10.000 tahun. Sekarang tahun berapa? 2024. Kalau 10.000 masih kurang berapa? Banyak ya, Pak. Itu dari Adam ke Nabi Nuh saja. Jadi masya Allah, memang umur dunia sudah tua. Nabi mengatakan ibarat meja. Ini kalau ibarat diibarat, Nabi Adam diciptakan dari sini. Nabi Adam dengan Nabi Nuh ambil misalnya 10 qurun. Nabi Nuh ya, kemudian sampai Nabi Isa sajalah sudah sangat amat lama. Antara Isa dengan Nabi Muhammad SAW juga sangat lama. Sekarang sudah tahun 2000, berarti 2000 tahun. Kalau benar dihitungnya, lahirnya Nabi Isa katakanlah satu masehi misalnya. Nah, Nabi SAW mengatakan, Bu'istu ana wal kiamah kahatain. Saya diutus dengan kiamat seperti dua jari. Sebelum Nabi Adam, sudah ada langit dan bumi. Jadi bumi sudah tua. Jadi matahari ini, ikhwah sekalian, terbit di waktu pagi, terbenam di waktu sore, sudah dari zaman dahulu kala. Makanya kalau kita masih bertemu terbit matahari, alhamdulillah, dia masih keluar. Berarti belum kiamat. Ya kan? Nah, lakin katanya, la yafni an yakun akthar bi'tibari ma qayyidu bihi Ibnu Abbas bil Islam. Jadi tidak mengharuskan satu qurun itu 100 tahun, mungkin lebih dari itu. Ala kuliah hanya Allah yang tahu tentang hal tersebut. Wa hadha katanya atau man za'ama min ahli tawarikh, dan diantara orang-orang yang ahli tarikh, ya ahli-ahli sejarah, menyebutkan bisa jadi waktunya satu kurunnya lebih dari 100 tahun. Pokoknya kita enggak tahu berapa waktunya, yang pasti Nabi Adam dengan Nabi Nuh sangat amat panjang waktunya. Ada misalnya penjelasan Imam Ahmad, di zaman Nabi Nuh itu satu orang bayi. Jadi ada seorang wanita, dia menangis. Ketika ditanya kenapa, katanya, limadha tabki, kenapa engkau menangis? Kata dia, bayi saya meninggal. Bayinya meninggal. Berapa umur bayinya? 50 tahun. Bayinya itu umurnya 50 tahun meninggal. Di kita 50 tahun itu bukan bayi, ya kan? Iya, jadi kenapa? Karena umurnya rata-rata 1000 tahun, 50 tahun kan masih kecil. Ada seorang ikhwan ditanya, lalu dia jawab ditulis dalam bahasa Arab, kam umruka, lalu dia tulis dalam ujiannya itu ditulis 17, tapi di belakangnya dikasih titik 3. Maka syekhnya kaget, katanya umur kamu 1700 tahun katanya. Titik 2 apa 17.000 tahun umurnya. Jadi usia seseorang
umat Muhammad SAW jarang yang lebih dari 70. Kata Nabi, baina sittin ila sab'in. Wa aqallu man ballagha dhalik, sedikit yang lebih dari 70. Nah, disebutkan juga bahwa al-qarn ini adalah jail, al-jailu minan nas. Qarn ini atau masa ini adalah jail, generasi di kalangan manusia. Misalnya, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Ketika Allah berfirman, qurun di situ artinya masanya umat manusia. Jadi ada kalanya usianya sampai 500 lebih tahun, ada kalanya seperti kita usianya pendek-pendek. Kayaknya kemarin kita masih muda, sekarang sudah tua. Atau dalam ayat yang lain, ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونَ الْآخَرِ. Juga maksudnya di sini adalah الْجَيْلُ مِنَ النَّاسِ. Jadi generasi dari manusia itu disebut dengan قَرْن. Ucapan Nabi SAW, walaupun ini dijelaskan oleh sebagian yang saya ada yang tidak, kata Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya qurun adalah qurun saya, generasi, sebaik-baik generasi adalah generasi saya. Di ayat yang lain, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya orang adalah generasi Nabi SAW, artinya Nabi dan sahabat. Makanya pemisahan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in bukan pakai tahun yang betul. Sebagian orang mengatakan dari tahun, misalnya tahun 11 Hijriah semasa Nabi wafat sampai tahun 40 Hijriah itu masa sahabat misalnya. Maaf, bukan sampai ini ya, karena masih ada yang hidup sampai tadi 100 lebih. Nah, kemudian masa tabi'in dari tahun sekian sampai sekian. Nah, ini pembagian yang tidak kurang atau kurang pas. Karena ada sahabat yang hidup 3 generasi. Contohnya apa? Anas bin Malik hidup di masa Nabi, hidup di masa ya tabi'in, dan dia masih hidup di awal tabi'ut tabi'in. Makanya ada istilah kibarut tabi'in, tabi'in yang besar adalah tabi'in yang masih bertemu dengan kebanyakan sahabat. Ada lagi silarut tabi'in, maksudnya tabi'in yang hidup sahabat tinggal sedikit. Maka ada sahabat yang kayak Anas bin Malik ya, umurnya panjang. Seperti juga Hakim bin Hizam, Wasilah bin Al-Asqa. Sampai di zamannya datangnya Mu'tazilah atau Qadariyah An-Nufat, itu masih ada sahabat yang masih hidup, khususnya Anas bin Malik. Baik, wabil jumlah katanya, secara umum bahwa qurun ini terjadi khilaf, entah dia 100 tahun atau lebih dari itu. Nah, ringkasnya ikhwah sekalian, bahwa di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh menyeru kepada tauhid dan umatnya sebagian mereka, sebagian besar menolak dakwah. Bukankah kita pun mengetahui bahwa orang yang ikut Nabi Nuh hanya beberapa orang saja, sebagian mengatakan 73, ada yang mengatakan kurang dari itu, yang di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Selebihnya mereka ditenggelamkan. Dan mungkin soal kisah lengkapnya atau riwayat-riwayat yang ada nanti akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Intinya dikatakan di halaman ini ya, 74 ya, disebutkan di sini waqtalafu ya fi miqdari sana, berbeda pendapat tentang miqdar atau ukuran ya tahun, sebagaimana halnya tadi miqdar atau ukuran qurun. Ya, kita tidak tahu ya, Allah Ta'ala alam, hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi kalau dibilang bahwa umur kita misalnya sekarang katakanlah 60 sampai 70 tahun, maka umur-umur dahulu mungkin mereka sangat hilang. Karena ketika disampaikan di riwayat lanjutan tadi ya, ketika seorang wanita di zaman Nabi Nuh menangis karena anaknya meninggal, ketika ditanya berapa usia anakmu, bayinya itu 50 tahun. Kemudian saya di zaman, akan datang satu zaman, satu kaum di akhir zaman yang umur mereka adalah kurang dari 100 tahun. Maka si wanita ini mengatakan, saya akan jadikan kalau umur saya 100 tahun sekali sujud. Jadi artinya
walaupun riwayatnya wallahu taala alam, tapi itulah di zaman tersebut umur orang panjang-panjang. Dan kita umur kita ini pendek-pendek. Makanya kenapa ada Lailatul Qadar? Itu salah satu di antara asbabul wurudnya adalah para sahabat mendengar dari Nabi SAW bahwa umur umat-umat terdahulu itu mereka ada yang beribadah sampai 1000 tahun, ibadah terus-terusan. Maka kemudian merasa kecillah para sahabat. Kalau 1000 tahun kan berarti 82 tahun minimal. Itu ibadah terus isinya. Lalu bagaimana dengan umat Muhammad SAW? Maka ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita beribadah di malam tersebut, maka akan lebih baik dari 1000 bulan. Baik, sebagai penutup, dan ya, kita baca Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Kata Nabi Nuh alaihi salam, atau kata Allah dalam ayat ini, sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghayruh, tak ada ilah yang lebih layak disembah kecuali Dia. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Sungguhnya aku takut kepada kalian, menimpa kepada kalian azab yang sangat, yang sangat pedih, yang sangat agung, yang sangat besar. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Wahai Nuh, kami melihat engkau ada dalam kesesatan yang nyata. Yang mengatakan ini adalah al-mala'. Mala' ini pembesar. Biasanya yang mudah masuk Islam duluan orang-orang kecil, bukan pembesar tapi pengecil. Pengecil apa ya? Rakyat jelata. Ya, al-mala, mala ini yang punya jabatan, kedudukan dan seterusnya. Makanya Nabi pernah ditegur Allah Ta'ala kan, ketika yang datang Abdullah bin Ummi Maktum, sementara Nabi mengharapkan masuk Islamnya para pejabat istilahnya. Ternyata yang datang Abdullah bin Ummi Maktum. Qala ya qaumi laysa bi dalalah walakin rasulun min rabbil alamin. Saya bukanlah orang yang sesat, tapi saya adalah rasul yang Allah utus. Mubalighukum risalati rabbi. Aku menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ansahu lakum, dan aku menasihati kalian. Ya, memang bahasa para nabi itu dengan halus disampaikan. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, semua nabi-nabi bahasanya sangat halus. Wahai kaumku, ya kan, sampai Nabi misalnya Nabi Syuaib mengatakan, Baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin. Wahai kaumku, laba dari Allah lebih baik bagi kalian kalau kalian mukmin. Jangan mencurangi, mengurangi takaran dan timbangan. Kata Nabi Saleh kepada kaumku, ya kaumi, ara'aitum, begitu. Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian kalau aku dikasih hidayah, wa atani, ya kan, dan diberikan oleh Allah kepadaku tadi hidayah, rahmat. Fama yansuruni, siapa yang akan menolong aku, katanya. Ya, mungkin sebagai penutup, jadi ini mukaddimah tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Insyaallah kita akan bahas tentang Nabi Nuh lebih detail. Kita akan baca dari awal bahasan hal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit di malam hari ini. Dan semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita di bulan Ramadhan. Karena para salaf 6 bulan setelah Ramadhan mereka terus berdoa agar Allah terima ibadah kita di bulan Ramadhan. Dan saya mengajak, mungkin ada di antara bapak-bapak yang tahun ini ada yang haji. Ada ya pak? Ada di sini? Yang tahun ini dapat jatah atau panggilan ya. Baik, kalau belum, mudah-mudahan kita di tahun depan atau tahun ini juga ada yang ngajak ya, mungkin Haji Furoda atau juga yang lainnya. Mudah-mudahan kita berikan kemudahan. Dan di bulan haji yang terbaik kita berhaji kalau bisa ya kan. Artinya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 usahakan kita ada
di sana, ya, badan dan hatinya. Kalau ternyata tidak, maka tanggal 9 jangan lupa ada puasa Arafah, dan itu sangat besar pahalanya, menghapuskan dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Baik, nasallahu taala taufik wa sadad, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.